Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peserta sidang raya ke-11 Badan Musyawarah Gereja-Gereja Jawa yang terkasih, tamu undangan yang pada saat ini juga berkenan hadir, perkenankan kami berdua mewakili Sinode Penghimpun akan memfasilitasi sidang yang pertama ini. Dawuhe Pak Ketum diborongke Pak Sekum sing lakoni. Ya. Nyatu dumanut ngono kuwi. Baik. Bapak Ibu, kita sudah melihat rangkaian acara kita. Ini adalah sidang pleno yang pertama. Jadi pada rentang pembukaan ini, perkenankan kami sekali lagi mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta persidangan raya ke-11 Badan Musyawarah Gereja-Gereja Jawa. Kita akan bersidang hari ini sampai dengan esok pagi. Dan setelah melihat bahwa semua siap, tadi sudah diberkati Tuhan dengan ibadah serta sambutan-sambutan, maka ada baiknya kita membuka persidangan pleno ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka sidang raya 11 Badan Musyawarah Gereja-Gereja Jawa dinyatakan dibuka. Ya. Baik, rangkaian pada acara sidang pleno pembukaan ini nanti akan berhenti ketika kami sudah menyerahkan pimpinan sidang kepada pimpinan sidang yang terpilih. Tapi sebelum itu, perkenankan kami menyampaikan dua hal terlebih dahulu. Yang pertama adalah laporan sebagai gereja penghimpun sehubungan dengan surat masuk dan surat keluar berkaitan dengan persidangan saat ini. Surat masuk dari surat masuk sampai dengan saat ini ada 5 surat. Jadi BKIS Wijateng, Sekretariat BMGJ, Tim KPK, Sekretariat BMGJ, dan Sekretariat BMGJ. Terus kemudian surat keluar itu ada 18. Ada 18, 1 sampai dengan 18. Mohon izin untuk tidak perlu saya baca ya. Dipercaya bahwa memang benar demikian adanya. Kemudian sehubungan dengan tugas kami yang kedua dalam rangkaian pembukaan ini adalah memfasilitasi sembari ngecek apakah sidang sekarang ini kemudian bisa kita nyatakan sah. Kalau melihat kehadiran 4 sinode anggota RAWO, kita melihat bahwa itu baik adanya. Tetapi sebelum kita nyatakan persidangan ini sah, kami memberikan kesempatan kepada para pimpinan rombongan untuk memperkenalkan diri. Sebenarnya ini adalah untuk mengganti penelitian surat kredensi yang masuk baru satu, yang lainnya belum memberikan. Artinya kami percaya ketika rawuh sudah ada kredensinya. Jadi kami akan mempersilahkan para pimpinan rombongan untuk memperkenalkan rombongannya, utusannya masing-masing.